kampung adopsi cangkang telur atas nama Ferlita Anggraini Putri. Anggraini Putri dinyatakan dibuka. RW2 ini sudah ditunjuk bagian dari kampung adopsi cangkang telur, harapan kami akan tumbuh perekonomian, pemberdayaan ekonomi warga. Karena apa? Dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Ferlita tadi, semuanya bernilai uang gitu loh, dari sampah yang nyuwun sewu yang diolah. Mau nekak berdaya jadi berdaya, mau nekak payu jadi payu. Untuk itu saya berharap nanti misalnya Ibu si A akan pegang ini, apa itu, palet. Palet. Satunya pegang ini handicraftnya. Satunya akan pegang ini, monggo. Sehingga nantinya dikatakan kampung Yomono, jadi enggak satu produk saja. Bahan dasari podo, tapi olahannya yang lain. Makanya dijenengno kampung cangkang telur. Kampung adopsi cangkang telur atas nama Ferlita Anggraini Putri, Anggraini Putri dinyatakan dibuka. Bapak Arif Gunawan mengucapkan terima kasih bantuan listrik gratis dari PLN. Terima kasih sama PLN, dikasih bantuan listrik gratis. Terima kasih PLN, saya dikasih gratis PLN ya. Dan hari ini adalah meresmikan kampung adopsi saya, yaitu kampung adopsi cangkang telur. Dan kegiatan hari ini dihadiri oleh Ibu Lurah
tumbungan, dan kemudian Bapak RT, Bapak RW, dan warga-warga Kampung Tumbungan Gang 4 yang berpartisipasi untuk menghadiri acara peresmian kampung adopsi saya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lurah telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara peresmian kampung adopsi saya. Dan juga saya menginginkan untuk semua masyarakat peduli dengan lingkungan lagi dengan cara mengolah limbah cantelur untuk pupuk cantelur. Tetapi tidak untuk pupuk cantelur saja, melainkan 16 produk olahan juga kita bisa buat. Seperti mengolah limbah cantelur menjadi masker cantelur, pakan ikan dari cantelur, dan lain-lainnya. Harapan saya agar cantelur ini tidak dibuang sembarangan, karena cantelur ini banyak sekali manfaatnya. Selain untuk makanan, cantelur ini juga bermanfaat untuk tanaman. Dan harapan saya untuk semua warga untuk tidak membuang cantelur, melainkan diolah menjadi bubuk cantelur dan beberapa produk olahan lainnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwi Baksin. Nah, siang ini saya sedang menyiapkan makan siang nih untuk anak-anak dan juga suami. Tapi sambil kita siapin bahan-bahannya, ada hal penting yang ingin saya bagikan. Nih, coba lihat ya. Jadi sekarang saya kalau memasak itu menggunakan kompor induksi. Kenapa? Karena selain praktis, aman, dan mudah dibersihkan, kita juga lebih efisien. Selain itu ada hal yang lebih saya suka lagi. Dengan menggunakan kompor induksi, kita artinya turut mendukung program energi hijau yang pastinya lebih ramah lingkungan. Nah, saya sudah menggunakan kompor induksi sekarang. Saatnya Anda yang beralih menggunakannya. Saya tunggu ya.